Selamat datang ke site IDW di Sri Caulfield, Sungai Buloh. Sekarang ni kalau masuk, ini adalah foyer dan di sini adalah living. And then kalau kita go through lagi, dia ada dining. And for now, sekarang dekat foyer, kita, as you can see, kita tengah pasang bevel mirror. This one for untuk mencantikkan lagi lah dekat dinding tu, and bagi rumah dia nampak lebih luas lah. And then as you can see, this is the living. And the shilling kita buat, kita panggil as a waffle shilling. As you can see, dia ada petak-petak dia tu. And then the TV panel ni kita buat laminate marble dan juga ada bronze glass. Mirror lah kalau boleh tengok lebih dekat. And then kita pergi ke this one is a dining. Nanti kita akan letak meja makan dekat sini. So sini nanti akan ada chandelier tapi tak install lagi. And then kalau kita pergi ke sini, ini adalah dry kitchen. Kita ada kitchen island. Kitchen island ni bentuk dia unik sikit sebab dia, kita buat ni dia macam terkeluar daripada dia punya body. And then dry kitchen dia, as you can see, this one quartz marble top. And dia punya body ni semua kita spray paint. Ini pun semua spray paint warna light grey. Sebab wall pun kita cat, macam kalau korang boleh tengok, colour wall dengan colour dia punya ni tak ada beza sangat sebab kita buat dia macam skin tone dia yang sama. And then kalau kita jalan ke sini, ini adalah wet kitchen. Dan dekat wet kitchen ni kita spray paint juga tapi dia dark grey sikit sebab macam kita tahulah kalau kat wet kitchen mesti kita ada banyak sikit buat kerja-kerja kan. So kita tak nak dia nampak terlalu kotor, so kita gunakan warna gelap sikit. So dia punya quartz pun kita pakai quartz effect marble dan colour dia pun grey yang gelap sikit. And then macam biasalah kita punya design memang dekat dalam kabinet kita akan letak lampu untuk menaikkan lagi dia punya seri dekat sesuatu kabinet tu lah. And then dalam ni, ni menarik. Kita ada tempat untuk letak tong sampah. Jadi ni salah satu macam kita punya special lah dekat kitchen ni. Dia ada banyak pull out punya ni material. Ni bolehlah letak rempah-rempah ke. Kira ni salah satu yang menarik lah. And then kita punya sink pun kita pakai granite. Salah satu reason kita pakai granite ni sebab dia lebih kuat dan dia susah nak scratch. And then kalau kita jalan lagi ke sini, selepas bed kitchen tu adalah laundry. So selalu setengah rumah dia akan letak je laundry bersepah-sepah kan. Tapi rumah ni kita macam buat hujung sini adalah laundry. Kira macam memang tempat special untuk laundry. Nanti bawah ni akan ada mesin basuh dan juga dryer. And sini kita akan buat open space lah kalau nak letak sabun ke, letak baju ke. And then ni dia punya tempat untuk gantung baju. Jom kita naik atas. Oh, jap. Lagi satu dekat dining ni, kita ada hidden door. Buka. Dalam ni adalah store. Tapi ni kita jadikan hidden sebab kita follow design yang daripada wall ni. Kita follow jadi all sebab kita nak bagi dia nampak hidden. Okay, jom kita turun bawah dulu. Then kalau korang boleh tengok dekat wall ni kita memang buat semua, kita follow balik design wall building yang sama untuk dapatkan dia punya konsep tu, konsep yang sama. Ni ada barang-barang furniture yang dah sampai and ada TV panel. Kat sini kita buat TV panel sahaja. As you can see dekat sini ada, kita buat effect dia follow balik yang dekat living tu sebab kita memang selalunya satu rumah kita akan skim dia tu, kita akan bagi skim yang sama. Kita tak akan macam cacar marble sini lain sana lain. So kita follow balik, sini ada bronze mirror. And then sini ada juga spray paint black colour, same as living. And then cuma sini beza dia, kita pakai marble, black marble. Macam dekat living, kita pakai white marble. So dekat sini adalah lounge area. So nanti akan letak kerusi. Kira macam untuk duduk santai-santai lah. Sekarang jom kita naik atas. Okay, so kalau kita boleh tengok kat sini, apa yang menarik dia dekat sini, kita ada buat satu pillar. Tapi in progress lagi lah. So bila kita naik pun sepanjang tangga ni kita akan follow balik design bidding lah. Sekarang kita pergi ke master bedroom. So sekarang ni master bedroom, bila masuk kalau kita tengok kanan dia terus akan ada wardrobe.
And then ni dia punya bilik lah. Yang ni akan jadi tempat TV dan juga study table lah. Untuk macam nak buat kerja ke apa. So nanti katil kita akan buat kat sini. So yang sekarang ni yang design kat sini kita buat dia punya. Selalu kita akan buat design yang heavy-heavy kan dekat atas katil. Tapi yang untuk rumah ni kita buat yang simple. Kita just buat wall beading biasa. And then sini memang ruang untuk katil lah kita memang tinggalkan. Sebab selalunya kita akan dapatkan size katil tu tinggi dia berapa, lebar dia berapa untuk kita settingkan siap-siap wall beading ni. And then kalau kita masuk ke sebelah sini pula, ini adalah walk-in wardrobe. So macam yang tadi tu adalah wardrobe untuk maybe untuk husband boleh. So yang ni kita buat special untuk wife. So as you can see, inilah dia punya walk-in wardrobe. Ada kabinet belah sini, kabinet sini full semua. So kalau kat sini kita ada buat design. Kat rumah ni kita buat unik sikit sebab kita buat dia punya mirror ni adalah vanity mirror. Nanti dekat sini akan ada lampu lah setiap ni. And then seterusnya kita masuk bedroom satu. Ini okay. Ini adalah bilik kepada anak perempuan. Sebab macam kalau kita tengok pun sebab anak kepada owner rumah ni masih bersekolah rendah. So kita bagi design dia, dia tak adalah design terlalu childish. So design ni dia boleh pakai sampai ke dewasa. So sekarang ni kita ada buat this one ada lampu. So ni boleh jadi macam lampu tidur juga ataupun just hiasan untuk naikkan seri wall ni. And then belah sini adalah dia punya wardrobe lah untuk dia letak baju-baju dia. And then this one adalah study table ataupun kita boleh jadikan dressing ke tempat untuk makeup-makeup ke kan. Sini nanti letak cermin. And then dekat tepi sini ada bench untuk dia nak duduk ke. Bawah ni pun kita ada drawer juga untuk dia nak simpan apa-apa barang dia. And then kalau kita masuk ke sini, ini adalah guest room. Okay, guest room ni yang menarik dia first kali kita ada convertible bed. Convertible bed ni kita boleh tarik dia and kita buka dia akan jadi katil. And then at the same time kita boleh tutup balik dia akan jadi macam ni lah. Jadi study table. So dia 2-in-1. And then kita buat built-in punya cabinet. So dia nampak macam one piece. Dia nampak memang macam kita beli satu set. So kalau kita jalan ke sini pula, ini adalah family area. Santai-santai dengan family dia. And then ini adalah TV panel lah dekat sini. Macam saya cakap tadi, kita satu rumah kita akan bagi skim dia lebih kurang. Dia punya tone apa semua. So sini pun kita still gunakan marble and kita guna black marble. Dia punya laminate and then kita ada letak effect gold sikit lah dekat keliling ni untuk menaikkan lagi apa orang cakap design ni untuk menaikkan lagi dia punya tu sebab bawah ni pun kita pakai juga gold, kita follow balik. And then dia punya yang uniknya kita punya pintu ni kita pakai yang ada effect macam ni, petak-petak macam ni, profile ni kita ini memang jarang lah orang pakai. And then kalau tengok belah sini kita ada buat cermin untuk nampak bagi ruang tu nampak lebih luas. Okay, sampai di sini saja. So kita tunggu bila rumah ni dah siap nanti. Ada dah? Yes, 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 yes. Wow.